Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Ria Fianti. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku mau bikin menu ala desa lagi ya teman-teman. Aku mau bikin sayur nangka, bisa dibilang sayur gori, sayur tewel. Nah, ini bahan-bahannya udah aku siap-siapin semua. Sebelum lanjut ke proses pembuatannya, buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku tambah semangat bikin video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Nih teman-teman, bahan-bahannya. Ini aku pakai nangka, ini udah dipotong-potong ya teman-teman. Belinya udah potongan kayak gini. Nah, ini udah aku rebus. Ini bumbu-bumbunya, aku pakai santan kara 1. Cabe sesuai selera ya teman-teman, karena ini nanti mau dicemplungin aja, nggak aku blender. Bawang putih 6, bawang merah 6, pakai kunyitnya 2. Sedang aja ya teman-teman. Lengkuas, daun salam 4 lembar, kemiri 2, ketumbar 1 sendok makan, lada butir 1 sendok teh. Nah, ini bahan-bahannya mau aku blender semua kecuali daun salam ya teman-teman. Masukin bumbunya. Masukin daun salam. Oh ya teman-teman, tadi aku ngeblendernya pakai air. Aku campur air gitu. Jadi ini kita tunggu airnya sampai habis. Ini airnya udah menyusut, bumbunya udah matang. Sekarang aku mau masukin air. Airnya air panas ya, karena biar cepet aja. Nih, kuahnya udah mendidih, sekarang aku mau masukin nangkanya. Sekarang aku mau masukin kayak Royco, garam, gula. Aku masukin Royco ayam 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh. Aku pakai sasa ya teman-teman, sasa setengah sendok teh. Karena ini kan tadi nangkanya udah matang ya teman-teman, jadi kita masaknya nggak perlu lama-lama lagi. Tunggu sampai mendidih, baru nanti masukin santan karanya. Oh ya, jangan lupa masukin cabai rawit. Aku nggak dipotong-potong ya teman-teman, cabai rawitnya utuh aja. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Sekarang aku mau masukin santan karanya. Di sini warnanya cantik banget loh teman-teman. Kenapa kalau di kamera warnanya pucet ya? Di sini warnanya kuningnya kuning bagus banget. Ini teman-teman, sayur nangkanya udah mateng. Sekarang aku siapin ke mangkok. Nah, ini teman-teman, sayur gorinya udah jadi. Sayur gori, sayur nangka atau sayur tewel sama aja. Ini simpel banget ya teman-teman. Apalagi ini kalau ditambahin ikan asin goreng sama sambal bawang. Ini enak banget ya teman-teman.
Oke teman-teman, segitu aja video resep aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah ngikutin channel aku, Ria Evianti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.